Assalamualaikum sahabat Al-Hilmani. Hari ini saya singgah di salah satu masjid sebelum masuk kota Pekalongan. Mari kita coba masuk ke dalam seperti apa. Pintunya terbuat dari kayu ya. Dalamnya masya Allah dengan ornamen batik dan lampu kristalnya di mustaka masjid ya. Untuk mimbarnya masya Allah indah sekali. Dan untuk dinding pembatas lantai 1 dan 2 semuanya ada tulisan Arab kaligrafi ya. Masya Allah. Dan ini untuk pembatas soft laki-laki dan perempuannya. Dan plafonnya menggunakan arsitek modern ya. Ayo coba kita ke lantai 2. Di sini lantai 2 nya menggunakan model tangga setengah lingkaran ya sahabat. Masya Allah dari atas sangat indah sekali. Di lantai 2 ini kita bisa melihat ornamen arsitek Mesir ya. Seperti di timur. Ayo coba kita ke lantai dasar sahabat Al-Hilmani. Sepertinya ini untuk tempat serbaguna ya. Dan ini tempat wudunya. Dan ini untuk WC umumnya untuk laki-laki dan perempuan. Setelah saya ngobrol dengan Pak Buri, marbot masjid, ternyata masjid ini milik Pak Haji Casmito Sanu. Masya Allah, beliau memberi nama masjid ini dengan Masjid Al-Bid. Semoga berkah ya Pak ya. Tepatnya di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Pekalongan. Terima kasih sahabat Al-Hilmani. Sampai bertemu di masjid berikutnya. Wassalamualaikum.